Arif, masih Samsul Arif pemirsa. Samsul Arif, nah ini dia sebuah kesempatan. Gol! Perjuangan tanpa menyerah dilakukan oleh Persebaya Surabaya. Dan akhirnya, Wangga Persebaya Surabaya masih tertinggal dari Borneo FC. Tapi secerca harapan dimunculkan oleh para pemain Persebaya Surabaya. Di sekarang onside, Alwi selamat. Alwi, onside, Jabro! Salam satu nyali, Wani. Pesan yang disampaikan oleh Jose Wilson yang begitu mengkel, begitu ranum. Dia bahaya Ricky, Ricky! Kambuaya, sang playmaker yang bermain dengan sangat ram di sebelah kiri, tapi dia pilih untuk menendang dengan ujung kaki. Tangisnya memberikan kepada Jose. Jose dikejar kayaknya ini. Jose, ya ampun, gol! Jabrek! Wani, tidak terlihat bagaimana tadi adu lari yang sepertinya bisa di. Pemirsa, oh kali Jose. Dipercaya pemirsa. Wilson berhasil mengambil sebuah kesalahan di lini pertahanan dari PSM Makassar. Pendek dia kepada Taise. Oh! Terduga, tak disangka, tak dinyana dari Adi Setiawan pemain serba bisa. Bruno kenapa lambat sekali Bruno? Oh dia tambah kecepatannya Bruno. Dioper tidak. Oh! Sangat bintang 5, sangat tidak egois. Ternyata dia menunggu dulu reaksi lawan. Dia tambah sprintnya, dia lihat Ricky Kambuaya, dia umpan manja manis mempesona Mama. Maruk. Oh! Taisei Maruka Wanisa. Tidak ada yang mengawal seorang Taisei Maruka Wanisa. Tidak berhasil, dia sempat mengontrol. Dia tidak bisa untuk bisa langsung mengarah ke gawang. Bruno, berbahaya! Ya ampun! Gol yang memang kali ini, malam ini, berada pada sebuah momen yang sangat sulit untuk kita artikulasikan. Angka cerdik dan jebret. Otak atik bersabar dan kemudian oleh pemain yang tadi sempat melakukan handsball. Jose Wilson pemirsa. Jose Wilson gol. Sebuah tendangan PJKA pemirsa. Jose Wilson membuat skor menjadi 1-1. Game on Persipura Jayapura. Persebaya Surabaya. Ricky Kambuaya sebuah bola kali ini dan kita lihat. Oh, terlepas. Apa yang terjadi? Sebuah comeback dari bola bengkel alias Taise Marukawa. Iya, situasi tidak diduga oleh para pemain Persipura. Dua pemain dilewati. Bruno! Gol yang dicetak oleh Bruno Suarez. Tidak lelah Bruno mencoba. Rada dari tengah. Oh. Umpan magisnya kepada Ricky Kambuaya. Jabrek! Diawali dari Ricky Kambuaya. Mana Marukawa bisa merebut bola di tengah. Dia ada tiga pilihan, tapi dia memberikan ke Ricky shooting. Dwi Kuswanto yang tidak bisa menangkap bola. Ya, kita lihat terkena. Marukawa. Taisei Marukawa berhasil membuat kesalahan dari pemain Persija Jakarta. Dan Marukawa sepertinya mendapatkan bola untuk bisa. Baik, tekukan Alwi. Dan gol! Bisa saya katakan pemirsa, ini adalah gol yang fantastis yang diberikan oleh Alwi Slamet. Kawa, Jose, Wilton! Gol kelima pemirsa dari Jose Wilton! Wani! Marcelino! Gawang daripada Arema! Tanpa diduga pemain yang satu ini setelah satu kali gagal tendangan remedial. Jose Wilson, gol! Lakukan oleh Jose Wilson dengan sebuah tendangan penalti pemirsa. Gol pertama bagi Persebaya Surabaya dalam derby Jawa Timur di Stadion Maguwo Harjo, Sleman. Ngobrol lebih kepada Taisei Marukawa! Oh! Sebuah gol yang sukar dipercaya. Kali ini kepada munculnya. Oh Bruno! Sebuah umpan mematikan pemirsa. Bersiap-siap pemirsa. Taisei Marukawa dan Arigato Gozaimasu. Gol kedap. Menjadi pencetak gol terbanyak bersama dengan Jose Wilson. Setelah Samsul Arif merebut kali ini. Samsul Arif. Gol! Inilah dia Samsul Arif.
4-0 Persebaya Surabaya unggul atas Persita Tangerang. Taisei Marukawa, tiga pemain memberikan pengawalan dan ini dia gol. Diberikan tentunya bagaimana Taisei Marukawa memberikan umpan yang cantik sekali kepada wonderkid bersama bernama Marcelino Ferdinand. Mengeksekusi dengan kesempatan pertama, sebuah tendangan yang sangat keras menyudut mematikan dari Marcelino. Dan ini kesempatan yang dimiliki bagaimana Marcelino Ferdinand. Oh, Marcelino dan kepada Taisei Marukawa. Taisei Marukawa. Bagaimana kerjasama yang sangat baik dilakukan oleh Persebaya Surabaya. Kita lihat Marukawa begitu leluasa seperti menari-nari dia melepaskan tendangan menyilang ke tiang jauh. Gol yang sangat cantik. Marukawa. Peluang banyak yang terbuang dan satu hukuman dilakukan oleh tim lawan. Satu sebuah antisipasi. Bruno kali ini masih Bruno kepada Marukawa. Bruno. Persib Bandung dengan serangan balik yang sangat cepat. Berbahaya dengan cepat memberikan kepada Bruno. Bruno melihat Marukawa sudah berlari. Marcelino dia berikan kepada Bruno yang berlari dari tempat yang tidak ini jabret. Kita menyaksikan seorang bintang muda yang ditabiskan hari ini. Dan Marcelino kali ini coba dia melakukan umpan tarik lagi. Oh, gol! Super di hari ini pemirsa dan Samsul Arif Munir. Bahaya pemirsa, sebuah back pass. Oh, ini dia punya sebuah peluang. Samsul Arif dan gol. Jumlah gol terbanyak bagi kiper Persebaya Surabaya. Taisei Marukawa dan gol. Super Beyond Taisei Marukawa ke 10 di musim ini. Sesuai dengan kali ini Taisei Marukawa. Marcelino dari 14 pertandingan. Maruka, putar-putar. Taisei Maruka, gocek lagi. Taisei Maruka, jabret! Kita tidak bisa percaya bola dari dua sel yang indah direbut. Kemudian Maruka melakukan gerakan bakular yang licin. Kembali pemirsa. Masih Bruno. Bruno kembali. Dan oh, gol! Top skor sementara dari Persebaya Surabaya. Taisei Maruka mencetak gol yang kedua. Taisei. Jangan pernah salah memberikan bola kepada pemain seberbahaya Taisei Marukawa dalam memberikan bola diambil oleh Taisei. Angkat, jabret! Setelah menunggu sekian lama dan setelah akhirnya Arsenio Jerman Cedric Valbo terus diservis, dilayan. Mungkin yang bikin gol. Tercipta dan imbang satu-satu tendangan penalti kepo. Rukawa, Ricky! Tadi duga, tadi nyala lagi-lagi. Umpan visioner, umpan yang begitu legit, umpan yang begitu nyaman. Melewati Rio, Taisei berlari. Umpan umpan matang kepada Marcelino, umpan ke tiang dua, jabret! Itu dia Samsul Arif Munif juga berhasil mencetak gol dalam pertandingan ini. Kali ini, agak ke kiri sekarang Bruno! Persebaya Surabaya di si Raja melalui titik penalti kontribusi dari seorang Supriyadi yang dilanggar. Kali ini Samsul Arif, siapa yang akan dia berikan? Masih bingung, masih mikir. Jabret! Cas Samsul yang menghormati mantan klubnya diikuti oleh seluruh sorakan. Diangkat oleh Reva dan kali ini Bruno Moreira di menit pertama. Cukup mengejutkan mendapatkan bola yang
tidak disangka-sangka Super Bion membawa Persebaya unggul sementara ini. Bola diangkat, jebret! Ada protes, mereka tidak membuat mentalitasnya menurun. Madura United dan membuat seorang Ali Sesa yang menjadi kapten tim saat ini menggantikan Irianto lolos. Jadi Sanso masih bisa dan gol! Saya harus bilang ini adalah gol yang sukar dipercaya. Kalau rezeki memang tidak kemana, dan Taise Marukawa berhasil menyamakan kedudukan walaupun satu pemain, gocekan dua pemain, jebret! Itu dia. Dengan tendangan yang begitu keras dari seorang Taise Marukawa. Dari sisi sebelah kanan melakukan cut inside, satu dua pemain. Langsung syuting, Manyu! Pikal Marukawa, kemampuannya melakukan cut inside. Berikan bola lagi pada Koko. Samsul, mencetak gol, memecah kebuntuan. Gol yang baik, hasil kerjasama yang baik antara pemain-pemain Persebaya ditambah kondisi yang sudah menurun dari pemain-pemain Persi. Bruno! Gol! Bruno Moreira berubah skor menjadi 0-1. Di mana Bali United tertinggal dari Persebaya Surabaya. Iya, kerja keras dari Taisei Marukawa membuahkan penalti yang dieksekusi dengan sempurna. Ricky, kali ini... Saya harus mengatakan, ini adalah makin tua Del Piero. Arif mencetak gol yang ke-10 di musim ini. Luar biasa. Samsul Arif! Gol! Untuk gol yang ketiga ini, Samsul Arif harus mentraktir Taisei Marukawa Sashimi. Udon atau Katsu. Taisei Marukawa. Taisei, gol! Taisei Marukawa memperpanjang rekornya sebagai pemain Jepang paling tajam.